Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, awsini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Insan cendikia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih sama-sama bisa mendengarkan sesuatu yang baik, dan mendengarkan sesuatu yang baik itu akan berimbas kepada pahala yang insya Allah nanti akan dibuka di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sedang berada di dalam kondisi yang oleh Allah disebut kondisi takwa. Kenapa kita berada dalam kondisi takwa? Karena kita sama-sama sedang melaksanakan saum. Dan akhir dari saum ini diharapkan agar kondisi kita itu benar-benar menjadi seorang insan yang muttaqin. Muttaqin adalah orang benar-benar bisa menjaga diri. Sehingga dengan saum ini, tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, dan semua panca indera yang diberikan Allah kepada kita akan terjaga. Dan kita wajib menjaga itu semua agar saum ini benar-benar berkualitas. Dan itulah kualitas saum yang dinamakan bertakwa. Jadi kita akan keluar menjadi seorang muttaqin insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan takwa, nah, untuk menjadikan diri kita menjadi seorang muttaqin, tentu tidak hanya sebatas kita menahan haus dan dahaga saja. Karena ada hadis rubba shaimin fala siyama lahu. Jadi banyak orang yang melaksanakan saum tapi tidak memiliki nilai saum, illal ju' wal atos. Dia hanya mendapatkan lapar saja dan dahaga. Nah, kenapa demikian? Karena dia menjalankan puasa, menahan lapar, akan tetapi tidak menjaga lisannya, tidak dijaga matanya, tidak dijaga, dan semua panca indranya tidak dijaga, sehingga menyebabkan kualitas saum ini berkurang. Nah, oleh karena itu, agar saum kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan saum ini sebaik mungkin dan melaksanakan hal-hal yang bisa mendukung kepada terciptanya saum yang berkualitas. Apa itu hal-hal yang mendukung supaya saum ini berkualitas? Yang pertama, yang tentu saja saum kita sudah menahan haus, menahan lapar, kemudian kita juga menahan dari berhubungan dengan istri kita. Akan tetapi tidak cukup dengan itu saja ternyata. Kita harus menjaga dan harus menambahkan amalan-amalan sunnah. Kita laksanakanlah ratil Quran, membaca Quran. Kita programkan dalam bulan saum ini minimal satu kali tamatan. Itu harus diprogramkan. Karena untuk menambah nih, saum ini nanti akan berkualitas dengan kita membaca Quran. Ya, tamat dalam satu bulan ini insya Allah. Atau ada orang yang bahkan bisa dua kali, bisa tiga kali. Wah, itu lebih hebat lagi. Sehingga saum ini benar-benar menjadi saum yang berkualitas. Kemudian, kita juga harus melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, ini kan jaminan dari Nabi. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, gufiro lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum yang benar-benar dilaksanakan dengan imanan, tentu berdasarkan iman, wahtisaban, dengan penuh perhitungan, dengan ikhlas. Jadi saum yang kita laksanakan adalah saum yang berdasarkan keimanan.
Kenapa berdasarkan harus berdasarkan keimanan? Karena kalau tidak berdasarkan keimanan, buat apa kita menahan lapar, haus dan dahaga? Kalau ini tidak dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan bismillah kita beriman kepada Allah ketika Allah mewajibkan sahur, di atas bismillah kita melaksanakan sahur. Itu berarti imanan. Wahtisaban. Kita melaksanakan sahur itu benar-benar dengan ikhlas. Bukan karena malu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena sesuatu, tapi benar-benar ini adalah perintah Allah. Maka apapun yang terjadi, kita sadari dan kita hadapi. Dan rasanya tidak atau belum pernah ada orang yang melaksanakan saum kemudian sampai meninggal dunia misalnya. Tidak. Karena Allah mewajibkan sesuatu itu pasti sesuai. Sesuai dengan fitrah manusia. Allah mewajibkan saum. Tentu ini dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun ada yang boleh tidak melaksanakan saum. Atau ada dispensasi bagi orang-orang yang punya persyaratan tertentu untuk melaksanakan sahur. Akan tetapi bagi kita yang memang tidak uzur dan kita ada kesempatan, mari kita laksanakan sahur ini dengan imanan wahtisaban. Apa janji Allah setelah kita melaksanakan imanan wahtisaban? Gufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa kita itu kan dihapuskan. Siapa sih yang tidak mau dosanya dihapuskan? Kan kita semua ini sebagai manusia, kita ini bukan malaikat, tidak selamanya benar. Kita juga bukan setan yang selamanya salah. Kita manusia yang diberi potensi untuk selalu berbuat baik, tapi juga ada potensi untuk berbuat salah. Nah, kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terasa atau kesalahan-kesalahan yang mungkin kita bisa merasakannya sebelum datang saum, maka bergembiralah. Kenapa harus bergembira? Ketika kita bergembira kemudian masuk pada bulan Ramadan, maka Allah pada hakikatnya sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapuskan dosa kita, dosa-dosa kita yang lalu. Dan ini janji Allah dalam hadis Qudsi. Ketika hambaku datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa yang besar sekali, dosanya sangat luar biasa sekali, tapi ketika hamba itu datang menghadap kepadaku, kemudian dia meminta maaf, meminta ampun, maka aku akan ampuni dosa-dosa. Ini kan janji Allah. Oleh karena itu, kesempatan saum ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan sesuai juga tentu saja dengan kemampuan kita. Tapi justru apa yang diberikan Allah kepada kita untuk mampu melaksanakan itu, kita harus melaksanakannya. Toh kita mampu untuk membaca Quran, ketimbang kita duduk bersantai-santai lama dengan melihat TV misalnya. Tuh ada waktu untuk membaca Quran. Apalagi kalau kita membaca setelah selesai sholat fardu, kemudian kita membaca 2 lembar atau 4 halaman. Insya Allah kalau setiap sholat fardu, setelah selesai sholat fardu, kemudian kita membaca 2 lembar atau 4 halaman itu, dalam 30 hari ke depan, insya Allah Al-Quran ini akan tambah. Nah, apalagi kalau kita sering, satu hari kita bisa membaca sampai 10 lembar misalnya, tentu Al-Quran ini akan lebih tambah. Jadi itulah hal-hal yang harus kita laksanakan untuk mendukung agar saum ini benar-benar membuat kita mutakin. Tadi pertama ratil Quran, yang kedua yaitu sholat qiyam Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu mataqaddama min dzanbi. Jadi kalau tadi man soma Ramadana imanan wahtisaban, dari siangnya sudah kita mendapatkan ampunan, dari pagi ini kemudian sampai maghrib, kita berada dalam ampunan Allah. Berada dalam ampunan Allah karena kita melaksanakan saum. Kemudian pada malamnya, kita melaksanakan man koma Ramadana, kita melaksanakan qiyamu Ramadan, juga dasarnya imanan wahtisaban, gufirullahu mataqaddama min dzanbi. Inilah kelebihan di bulan Ramadan ini. Siangnya kita sudah berada dalam maghfirah Allah, malamnya juga kita berada dalam maghfirah Allah. Luar biasa sekali kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada semua manusia khususnya umat Islam, agar semuanya melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya,
Sehingga setelah selesai melaksanakan saum, kita keluar kayaumin waladathu ummu. Seperti anak yang baru dilahirkan. Tentu seperti anak yang baru dilahirkan ini bukan dalam pengertian seperti bayi yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa makan, bukan itu ya. Tapi kayaumin waladathu ummu itu adalah seperti anak yang baru dilahirkan dari sisi bersihnya dia. Dia tidak punya dosa apa-apa. Seperti itulah kondisi kita nanti setelah saum. Sangat luar biasa sekali. Kita sambut ini adalah kesempatan yang baik dari Allah. Silakan, hei anak Adam, hapuslah kira-kira, hapuslah dan hilangkanlah dosa-dosa kamu itu. Nih kesempatannya kami beri satu bulan penuh. Silakan Anda gunakan. Kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa kita. Oleh karena itu, para insan muda, para hadirin yang menyaksikan video ini, marilah kita melaksanakan saum ini dengan sebaik-baiknya. Jagalah panca indera kita dari hal-hal yang sekiranya membatalkan nilai saum. Dan marilah kita laksanakan sunnah-sunnah saum, ratil Quran, qiyam Ramadan, kemudian nanti membayar zakat fitrah dan diakhiri dengan surat Idul Fitri. Insya Allah kita berdoa, kita akan keluar sebagai orang muttaqin yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang sempat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.